Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. Fregat Gepard Class dan Corvette tipe 056 merupakan dua kapal perang buatan Blok Timur. Gepard Class merupakan fregat lansiran Rusia yang sudah malang melintang di Eropa, sementara tipe 056 Corvette andalan PLN Navy China. Baik fregat Gepard Class dan tipe 056 punya kesamaan teknologi yang identik lantaran sistem senjata serta sensor kapal perang China copy-paste dari Rusia. Meski belakangan patut diakui bahwa China leading dari Rusia soal desain kapal perang termasuk upgrade tipe 056 saat fregat Gepard Class masih itu-itu saja. Sebetulnya Moskow menyadari bahwa Gepard sudah tidak up to date lagi jika masih mengandalkan konfigurasi warisan Uni Soviet. Kremlin kemudian memerintahkan galangan kapal biru desain Zelenodov Sudostrelnaya Korporatsiya Akbars membangun Gepard Class yang baru. Untuk menghemat biaya, pemerintah tidak meminta aneh-aneh, di mana desain Gepard tetap sama namun ditingkatkan jeroannya. Direktur Jenderal Pembuatan Kapal Akbars Renat Mistakov menjelaskan bahwa perusahaannya akan memasang sistem peluncur rudal vertikal, versi terbaru. Hal ini akan menggantikan peluncur konvensional yang selama ini ada. Jika Gepard Class tidak ganti desain, beda halnya dengan tipe 056 China. China membuat tipe 056A dengan desain baru serta sensor yang dipercanggih. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata dan perlengkapan baru dengan digitalisasi tinggi dan performa siluman yang baik. China sengaja mengganti berbagai peralatan hingga desain Corvette ini mampu melawan berbagai ancaman di laut. Satu unit Sigma 10514 sudah berhasil dibangun Indonesia, yakni Marta Dinata Class. Kapal ini memiliki tonase 2.500 ton, memiliki dek helikopter dan kecepatan maksimal 28 knot. Yang terpenting, memiliki daya tahan yang sangat baik. Kinerja tempur kapal tunggal ini juga lebih dikuat daripada kapal perusak tipe 056 milik Tiongkok dan tonase serupa milik Vietnam Fregat Gepard 3.9. Untuk inilah Indonesia harus memperbanyak Marta Dinata Class karena kemampuannya melebihi Gepard Class Rusia dan tipe 056.